Saya dan isteri saya telah bertubuh. Memanglah, takkan isteri orang lain pula. Di siang hari, ha, tak apa siang hari pun boleh. Pada bulan puasa, ni parah. Ha. Boleh tak, ha, orang kuling ni? Apakah hukum status puasa saya itu? Kerana saya terdengar seorang ustaz mengajar, kalau nak bertubuh dengan isteri, kena buka puasa dulu, baru boleh bertubuh. Pada masa itu, saya pun begitu jahil sangat. Saya dan isteri pun menyesal sekarang ini. Hak mana seorang? Cik bangun nak tengok. Nampak? Tak usah malu nak tengok orang lagu mana. Ya, mu gelak-gelak lah, gelak ke diri sendiri tu. Semalam dia tanya dalam masjid negeri, nak, apa hukum suami dia ni tak larat? Jadi 2 minit sudah keluar mani. Nak, jadi dia pun pergi berobat, doktor bagi pakai gel. Nak, bila pakai gel tu dia tahan sikit. Jadi suami isteri dia pun tidak merana. Nak, jadi saya jawablah, kalau atas dasar gitu, hukumnya diharuskan. Bila kita jawab harus tu, ramai orang jawab, orang buat gini, ha, lega. Nampak terang ke depan? Mu suka-suka mu ni, bulan puasa. Nah, mungkin salah faham. Jadi sepatutnya ustaz tidak kata gitu. Nah, dalam satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, siapa yang telah batal puasanya dan dia pun bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, tidak kena kafarah. Sini tepat titik. Nah, asal hukum. Nah, dan perkhilafan balik daripada asal daripada sini. Nah. Jadi ada mazhab mengatakan tak kira, mu batal tak batal pun jima siang hari bulan Ramadan, hukumnya wajib kafarah. Baik, dah ada dak kau yang mengatakan tak wajib kafarah kalau puasa telah batal? Ada. Inilah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Hukumnya haram, berdosa besar dan kena laknat. Tapi tidak dihukum berzina, cuma gugur kafarah, tidak kena. Tapi kalau kita patut kita nak mengajar kau begini, hukumnya tidak kena kafarah menurut satu kau, tetapi perbuatannya haram, berdosa besar. Jadi ustaz ni pergi khabar, tak apalah, kalau kita nak jimak, tak boleh kena kafarah, kita makan dulu, baru kita jimak. Jadi orang dengar ke, tak ada apa-apa, tak kata tak apa nak jimak boleh bulan puasa, kena makan dulu. Dia pun makan dulu, minum air. Bang, minum air. Jangan perbuatan tu haram, tak khabar, dosa besar, tak khabar, faham tak? Ini kena betul balik, jangan silap khabar. Kadang-kadang kita salah dengar, ustaz tu maksud lain. Ustaz tu khabar masalah kena kafarah tak kafarah. Dia pergi jawab esok tak, ustaz tu kata kalau nak jimak boleh, tapi kena makan dulu. Jawabnya mu makan dulu pun tak boleh, ke boleh jimak? Makan dulu atas kau ni, tak boleh juga. Makan tu haram dah, lepas tu jimak pula, berdosa besar. Cuma masalah kafarah kena faham, tak kena. Satu-satu kau dalam mazhab Syafi'i. Soalan seterusnya.